Dari hasil gelar perkara kasus bullying atau perundungan siswa SMA swasta internasional di Serpong, Tangerang Selatan, Banten naik ke penyidikan. Pada Selasa 20 Februari, gelar perkara dilakukan dengan mengantongi keterangan saksi dari korban dan keluarganya, beserta bukti video perundungan. Tetapi polisi belum menetapkan pelaku anak dalam kasus ini karena masih memeriksa dan mendalami peran dari pelaku perundungan. Penyidik pun masih berkomunikasi intensif dengan pihak sekolah, termasuk akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan keluarga. Hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut, berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa-siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI bersama Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan dan Kemendikbud mendatangi warung Ibu Gaul yang menjadi tempat terjadinya perundungan siswa Binus School Serpong. Di warung yang dijadikan tempat perundungan, KPAI meminta klarifikasi penjaga dan anak pemilik warung terkait insiden perundungan ini. Sebelum mendatangi tempat kejadian perundungan, KPAI beserta rombongan mengunjungi Binus School untuk memintai keterangan pihak sekolah dan memastikan hak pendidikan korban serta anak terduga berkonflik dengan hukum. Kami memang berkunjung ke sekolah, ya. Kemudian untuk apa? Kami sekali lagi memastikan proses ini berjalan lancar. Kemudian bagaimana kondisi anak-anak yang mereka bersekolah di sana, baik sebagai anak korban atau anak berkonflik dengan hukum. Kemudian kami memastikan hak-hak pendidikannya bagaimana. Terus yang terakhir ini tadi kesini karena mau melihat ya, mengkonfirmasi informasi yang kami dapatkan, katanya jauh lokasi dari sekolah, ternyata cukup dekat. Miris, kasus bullying masih menjadi momok di dunia pendidikan tanah air. Kasus bullying yang melibatkan anak pesohor ini terjadi di SMA swasta internasional Binus School di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban bullying kini mengalami trauma berat hingga takut keluar rumah. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan menyebut, korban mendapat pendampingan psikologi dan pendampingan hukum pasca perundungan. Korban ya trauma ya dengan kejadian ini gitu loh, trauma. Memang masih pasca kejadian itu memang dia tidak mau keluar rumah, dan juga dengan viralnya video-video di medsos juga itu juga menambah beban dari si korban. Pihak sekolah Binus School Serpong memberikan pernyataan tertulis terkait kasus bullying yang dilakukan siswanya. Binus School Serpong mengecam tindakan kekerasan fisik, psikis, dan emosional yang terjadi baik di dalam maupun di luar sekolah. Pihak sekolah memastikan sudah menginvestigasi intensif dan mengeluarkan seluruh siswa yang terlibat dalam aksi kekerasan dan memberikan disiplin tegas bagi siswa yang melihat aksi perundungan tapi tidak berusaha mencegahnya. Kasus perundungan di SMA Binus juga jadi perhatian DPR. Wakil Ketua Komisi 10, Dede Yusuf, mendesak polisi menyelesaikan kasus agar kejadian serupa tak terulang. Apabila ternyata para pelaku ini sudah dewasa, maka sudah pasti akan terkena jalur ya hukum yang menggunakan KUHP. Tapi apabila masih pelakunya anak-anak, tentu harus menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi saya berharap kejadian seperti ini tidak dibiarkan untuk terjadi di sekolah-sekolah lain. Kini, kasus bullying di Binus School sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan. Polisi masih mendalaminya untuk menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV.